Selamat sore Desa. Rabu sih kami di Cemoro Sewu di jalur puncak Gunung Lawu lewat Kabupaten Magetan Jawa Timur. Ini kami ambilkan video dulu di pintu utama atau di pintu masuk. Kalau ke kanan itu ke arah Solo arahnya, kemudian kalau ke arah kiri itu ke arah Magetan Jawa Timur. Nah, ini para sepeda orang yang mendaki lewat jalur Cemoro di tempat basecampnya Nusa. Dan ada tulisannya yaitu tujuan adalah puncak, prioritas utama adalah keselamatan. Kita sih dulu bisa kadenya. Oke, ke Pak. Ini bisa kadenya. Nah, sini ada semacam untuk kolam ikan sebagai hiasan dan sebagainya. Nah, di sini, oh ya, ini ada pesannya saya bu. Nih rekor tim itu napak tilas Bayu Jaya Gunung Lawu. Dan orang KUT tadi ini mengatakan rekor tim napak tilas ya, ini pemirsa. Napak tilas ini langsung oleh Bupati Magetan Dias Haji Sumantri Magetan 24 September 2013 Mandan Kodim 0804 Sulistyo Bawono Letnan Kolonel NRP sekian. Nah, ini adalah napak tilas Bayu Jaya Gunung Lawu rekor tim. Nah, udah sini adalah pemegatan tanda masuk dan sebagainya. Ini pada ya desa, ini ada Solo, wisata. Dan ini ada semacam perum perutam yang DPL AD itu. Nah, ini ketiknya pemirsa, ketiang gamenya dan sebagainya. Besar sekali. Kemudian, nah, ini pemirsa. Ini ada tulisannya yaitu patuan bagi pedagang gedung dan sebagainya, ini bagi pengguna sebagainya, misalnya kadinya dan sebagainya. Ini sesuai dengan hakikat di atas dan kuasa dan seperti ada desa. Ini kadinya bisa. Ini kadinya dan sebagainya. Ini melalui peta jalur Gunung Lawu itu ada dua jalur, yaitu satu melalui basecamp Cemoro Kandang, yang kedua basecamp Cemoro Sewu. Nah, itu ada sini ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Kemudian ada Kawah Candra di Muko, Sendang Panguripan, Cokro Suryo, Telaga Kuning, Argo Dumilah. Kemudian ini Argo Dalem, dan ini adalah Selo Pundutan atau Sendang Kepucan misalkan banyak. Itu tiket untuk tiket kampen 15.000 sampai 10.000 besar keadaannya. Oke, kita sana dulu keadaannya biar bisa tahu. ini keadaannya, ini tempatnya wisata bagus sekali untuk kita eksplor di kegiatan di sore ini pukul jam 5 lebih sedikit. Nah, ini pemirsa, itu jalur puncaknya. Nah, ini untuk nih ada Cemoro Sewu. Nah, itu ada masjidnya, bagus pemirsa tempatnya, ini wisatanya. Ini untuk bersantai, ini ada orang camp. Oh, ini ada orang camp pemirsa, ini untuk duduk-duduk santai sini. Nah, dan sini nah, bisa. Nah, ini gerbangnya. Nah, sini ada tempatnya, bagus sekali pemirsa. Nah, ini ada patungnya, patung Semar dan sebagainya. Mundur kartu sini pemirsa. Nah, sini itu ada tempat duduk nyantai, ada inilah keunikan. Ini banyak orang yang sini ngecamp sini, jadi ngecamp sini bisa. Jadi untuk istilahnya acara malam, ini ada yang ngecamp di sini. Nah, ada ngecamp yaitu ada Cemoro Sewu. Nah, ini bagus sekali pun ada bisa. Kali ini kita bisa.
ini rombongannya. Ini camp. Oh. Mbak dari mana ini, Pak? Oh, dari Ngawi. Oh, Ngawi dekat aja ya. Dari Gemolong, Pak, kalau Pak. Gemolong. Ini mau bermalam di sini, Pak, ya? Iya. Oh, iya. Nah, apa enggak? Oh, iya. Enggak, Pak. Saya wisata aja, Pak. Monggo, Pak, monggo, monggo. Yo. Ini banyak orang camp bisa. Jadi camp sini bisa dari Ngawi. Nah, sini untuk tempat tenda itu ada masjid, musola. Musolanya bersih, bagus. Nah, tanah ke sana. Tiap apa keadaannya. Sini juga ada. Ini juga ada arah ke sana, kira-kira itu tepatnya seperti apa, bisa biar bisa tahu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sudah pukul jam 5 ya, biar pemirsa tahu. Ini tepat untuk sapi, ditata bagus sekali. Nah, batu-batu ditata bagus sekali, pemirsa. Oke. Sini kali adanya. Nah, terus ada itu, selamat datang di Gunung Lawu. Nah, saya ada ini karena ada sanggar. Oke, kita lihat saya seperti apa. Ini berbagai stiker stempel tanda orang dari sini. Nih, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah, nyating sun Allah badi silaturahmi Gusti Allah, mohon kami diberi keselamatan. Depannya adalah makam. Makam siapa? Kita tidak juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah situs Tanggar Pamelengan. Ini peta nomor 677. Ini sanggar, pemirsa. Ini sanggar. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kami diberi keselamatan, Gusti Allah. Ini semacam bangunan tuh, apa, pemirsa? Ini sanggar atau apa? Sejenis mungkin tempat pertemuan dan sebagainya. Ini assalamualaikum batu. Ini ada batu. Ini pertanda batu makam orang sesepuh. Dan ini menjadi tempat yang aman buat para almarhum yang ada di sini. Amin, Allahumma amin. Nih, masih kali, pemirsa. Ini kami ambil video ini jam 5:30, hampir maghrib. Oke, kita kesini biar pemirsa juga tahu keadaannya. Ini kami langsung video ini. Tanpa kami edit, apa nanti pemirsa lihat video saya ini secara utuh. Ini ada suara kamar mandi, pemirsa. Itu ada air kran kamar mandi. Ke tempat apa? Itu ada suara kran. Nah, tapi suara sanggar, pasang dan sebagainya. Ini pemirsa, real. Ini adalah di lingkungan sekitar di Cemoro Sewu. Ini untuk wisata bisa, pemirsa. Ini ada berbagai permainan. Ini ada ayunan. Kemudian ini juga ada anak-anak. Kemudian berputar, naik tangga dan sebagainya. Bagus sekali, pemirsa. Ini tepatnya untuk ya istilahnya berwisata. Sini
sekali. Dada ini menjadi tempat yang nyaman buat kita semuanya. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, itu banyak orang sini. Camping sini pemisah. Ini camping. Pemirsa, berarti tayangan video di objek wisata di Cemoro Sewu, di pintu masuk Cemoro Sewu di Kabupaten Magetan Jawa Timur. Jangan lupa selalu dukung saya di YouTube yang di Kesel TV dengan cara like dan subscribe. Nanti kita explore, nanti kita cari tempat yang ada saya pada Indonesia. Nah, itu adalah Cemoro Sewunya. Nah, itu adalah gerbang lawu bisa. Gerbang lawu sini. Oh. Ini tempatnya kami jalan kaki, jadi karena ini arahnya menurun, jadi agak bergoyang. Karena rutenya juga rumah yang menurun pemirsa. Oke. Nah, sini yaitu ada tulisannya Cemoro Sewu. Nah, ini tempat apa pemirsa? Oh, ini pos pemirsa. Ini pos. Nih. Tuh perhutani pos salah RPH Lawu. Nah, ini perhutani KPH Lawu. Oke, ini pos pemantau. Nih. Nah, nyala pemirsa, bagus sekali.